Yo, what's up? Selamat datang di channel Koko Sukadana. Okay, di video kali ini, hari ini adalah hari raya Kesanga adat di Tenganan Dang Tukad. Biasanya daerah-daerah lain itu kan identik dengan Nyepi dan Ogoh-ogoh. Beda dengan Dang Tukad, itu cuman simbolis aja, mecaru di perempatan agung atau persembahan untuk buta kala. Dan kita juga ikut merayakan hari raya ulang tahun versi Bali, yaitu Otonan, pada hari ini juga. Di sini saya sudah selesai melakukan upacaranya, jadi kita punya ini bantengnya. Ada ketupat, ada lauknya, ada buah-buahan dan jajan. Jadi hari ini kita akan makan hasil dari upacara tadi. Let's go. Okay, sekarang saya sudah punya ini namanya urab. Bukan sejenis lawar, tapi bukan lawar. Ini biasanya dibumbui dengan sambal embo atau sambal bawang. Ini dia. Ini apa namanya itu, kelapa dicampur dengan kacang panjang, dan yang satunya lagi kelapa dicampur dengan terong. Ini dia. Tangan saya sudah dicuci ya, guys. Di sini kita punya ketupat yang versi apa namanya itu, bentuknya ketupat, dan ada juga yang seperti ini. Apa namanya saya tidak tahu ini. Dan selanjutnya saya sudah punya tambahan ini. Gurita Sunu Cekoh kayaknya ini. Jadi tanpa basa-basi, potong ketupatnya dulu. Oke, kita sudah belah ya. Ya guys, di sini kita sudah punya gurita Sunu Cekoh. Di sini kita sudah punya urab kelapa dengan terong. Di sini juga kita punya urab kelapa dengan kacang panjang dan ketupat yang berbentuk ketupat, dan ketupat yang berbentuk apa ini ya, lancip-lancip. Oke, tanpa basa-basi kita ngajeng, bro. Oke, kita coba yang pertama ini, ketupatnya ini ya. Kita cocol. Sunu Cekoh, benar. Sunu Cekoh itu bawang putih dan kencur, bumbu putih dia. Pedas, bro. Coba ya, ini apa namanya itu, urapnya. Ngajeng, bro. Kita coba ketupatnya yang kedua ya. Kita makan, guys. Oh, ternyata isi pare. Ini urapnya isi pare. Pantas rasanya agak sedikit-sedikit pahit-pahit gitu. Ternyata dari pare. Kita campur ya.
kita makan dulu. Ngajang bro. Rasanya mantap. Oh ya, for your information aja ya, di Tenganan itu tidak ada yang namanya kesango nasional yang di Bali gitulah, itu nggak ada. Otomatis kita nggak punya ogoh-ogoh, kita nggak punya nyepi. Hari raya nyepi di Bali pada umumnya di Tenganan tidak melakukan kegiatan itu. Jadi di Tenganan berjalan seperti biasa. Tetapi kita tidak boleh juga mengganggu tetangga, desa-desa tetangga yang sedang melakukan tapa berata penyepian. Tapi sekarang diganti dengan hari ini. Hari ini kan ngesango adat. Ngesango adat kita cuma mecaru di perempatan agung. Mecaru itu melakukan persembahyangan beriatnya kepada alam di bawah kita. Seperti itu juga digabungkan dengan serangkaian hari raya otonan bagi warga Tenganan. Kan biasanya otonan itu kayak ulang tahun Bali yang jatuh pas pada kelahiran kita semua sebenarnya gitu, tapi di Tenganan tidak ada seperti itu. Jadi di setiap kesango kita melakukan otonan, tidak mengikuti hari kelahiran kita yang benar secara umum. Tapi kalau ada orang yang ingin bersembahyang secara pribadi mungkin ada. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita akan buat ini ya. Ini kan buatan ibu. Nanti kita akan buat di channel masak-masak. Di channel kita ini nanti kita akan masak-masak menu seperti ini ya. Tunggu saja. Kita tambah tipatnya lagi. Oh ya, di Banten atau sesajen upacaranya itu terdapat buah-buahan, cemilan sama ketupat. Di setiap ketupat dari setiap orang itu akan berbeda karena dia memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berbeda juga. Seperti saya pribadi, saya memiliki ketupat di Banten upacara saya ini sebanyak 7 buah. Itu berbeda dengan ketupat adik saya yang 9. Di setiap nilai ketupat itu memiliki karakteristik yang berbeda seperti zodiak jadinya. Ada yang memiliki ketupat 5, 7, 9, 3. 3, 5, 7, 9 gitu ya. Pokoknya ganjil ada karakteristik yang berbeda. Seperti 9 itu adik saya. Dia 9, karakteristiknya keras dia. Powerful gitulah. Beda dengan karakteristik saya yang 7, yang agak sedikit lebih lembut, tidak terlalu powerful jadinya gitu. Lanjut makan guys, kita campur semuanya. Ini lah. Makan.
makan. Yuk, gak mau makan nih. Ya, enak loh. Makan, 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 makan. Ngajeng, bro. Pak Isa malah di yang tadi. Ini ketupat kayak kanape dia, seperti besar, tapi versi besarnya. Tapi stylenya kanape karena bisa satu lap itu. Dikit guys. Ajeng bro. Oke, suapan terakhir ya guys. Ini kita sudah habis. Ngajeng bro. Sudah habis ya. Ini guritanya bagus direbusnya. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut juga. Jadi pas kenyalnya itu pas. Oke. Saya dari tim Yan Koko TV dan Koko Sukadana mengucapkan Rahajang Nyangre Rahino Kesango untuk warga Tenganan Jauh Tukan yang merayakannya. Dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Koko Sukadana. Dan tunggu video-video selanjutnya dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.